Hai, selamat pagi teman-teman kelas 5 SD di seluruh Nusantara. Gak terasa ya, besok udah akhir pekan. Eits, tapi bukan berarti kalian boleh bermalas-malasan loh. Olahraga itu penting. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kalian mengambil buku dan alat tulis kalian, serta berdoa supaya diberikan kemudahan dalam menyerap ilmu. Macam-macam buku bisa kita baca di perpustakaan ini. Sekarang kita baca cerita tentang bajai terbang ini. Bajai Terbang. Cerita dari Ken Spielman, ilustrator Ajanta Guha Thakurta. Arjun memiliki 3 roda, 1 lampu depan, dan mantel hijau kuning. Ia adalah bagian dari keluarga terbesar di seluruh Delhi. Kemanapun Arjun pergi, selalu bertemu kakak adiknya, paman bibinya, dan sepupu-sepupunya. Hati-hati! Klakson mereka. Ia mengklakson kembali. Arjun bekerja keras siang malam. Prung, teteng, teng, 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 teteng, teng, 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 bunyinya. Treng, trek, tuk, 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 teng, treng, trek. Ia tak pernah mengeluh karena Pak Supir Siris pun bekerja sama kerasnya. Walau tulang-tulang tua Pak Siris sering terasa sakit. Ia menghiasi dashboard Arjun dengan bunga plastik dan gambar bintang-bintang film. Arjun senang membawa keluarga-keluarga ke pasar Lajpat Nagar. Hatinya pun bernyanyi ketika para turis lebih memilih naik roda 3 daripada roda 4. Ia sangat menikmati beristirahat bersama Pak Siris di bawah keteduhan pohon di luar menara Kutub Minar. Arjun tak pernah bosan dengan pesona pusat kota yang terkenal dengan nama Connaught Place di waktu malam. Ia sangat senang dengan kesibukan di luar stasiun kereta dan dengan keramaian di benteng Feroz Shah Kotla seusai pertandingan kriket. Hidup itu indah. Dan Arjun sadar untuk tidak berharap lebih dari itu. Baling-baling itu akan membelah udara di atas atap terpalnya. Pak Siris akan menutup kepalanya dengan syal, dengan ujungnya yang berkibar-kibar terkena angin. Terbanglah mereka di langit. Prung tek tek tung tek tek tung 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 tung. Namun Arjun tahu bahwa itu semua hanyalah mimpi. Sebuah bajai berbaling-baling helikopter sama halnya dengan gajah bersayap. Atau kereta beserta gerbong-gerbongnya yang bisa menderu keluar angkasa laksana roket.
suatu hari yang panas, Arjun sedang menunggu di persimpangan jalan yang ramai. Di belakang Pak Siris, duduklah seorang wanita berambut kelabu, bergaun usang dan kusam. Trong tok 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 tong tong tok 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 tok. Seorang laki-laki kumal penjual air mendekat, menyelinap di antara kendaraan-kendaraan. Matanya berkilau seperti batu yang dipoles ketika ia mengulurkan sebotol air dingin yang berembun. Bu, yang dingin bu, yang segar, yang ajaib ajaib. Laki-laki itu menganggukkan kepalanya penuh semangat sampai-sampai Arjun pikir kepalanya akan terjatuh. Kita semua memerlukan sedikit keajaiban. Wanita itu pun mengeluarkan beberapa lembar uang dan mengambil dua botol. Ia langsung memberikan salah satunya kepada Pak Siris. Pak Siris tersenyum lebar, memperlihatkan giginya yang kemerahan karena menyirih. Ia segera meminumnya dan lalu lintas pun mulai beranjak maju. Sihirnya sudah bekerja. Canda Pak Siris. Wanita itu minum juga dan menumpahkan sedikit ke Arjun saat ia mulai melaju. Treng tong 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 tong. Gemuruh Arjun membunyikan klakson dengan ceria ke salah satu kakaknya. Belum lama bergerak, Arjun mulai merasa ringan di bagian roda-rodanya. Arus lalu lintas terbelah di depannya dan meluncur di tengah. Takjub dengan perjalanan yang terbuka, Pak Siris menatap wanita itu lewat kaca spionnya. Benar-benar ajaib, Bu. Sekarang, gaun wanita itu menjadi berkilau cemerlang, bersulam benang emas yang halus. Iya, ajaib. Roda-roda Arjun terangkat dari jalanan. Naik, naik, melayang. Naik, naik. Tak ada baling-baling helikopter yang mengangkatnya. Ajaib, pikir Arjun, bajai terbang. Sekawanan burung terserakan. Lampu depan Arjun menyala ceria. Arjun terbang tinggi di atas Stadion Jawaharlal Nehru dan Gerbang India. Ia memandang makam Humayun, Sungai Yamuna dan keanggunan Kuil Arksardam. Dia melihat jaringan jalan bagai jaring yang dibuat oleh laba-laba secara serampangan. Pak, panggilnya menatap ke kaca spion. Wajahmu. Ketika Pak Siris melihat dirinya, ia menyaksikan wajahnya seperti bintang film ternama. Giginya putih, bercahaya dan kulitnya berseri. Kita harus minum air itu lebih banyak. Tetapi, kemanakah kita pergi? Arjun bertanya-tanya. Kemana kita bisa pergi? Jadi apa aku kalau tidak lagi dikendarai? Arjun belum pernah begini bebas. Namun, dia juga belum pernah begini tersesat. Dalam dunia yang ia tahu, setiap perjalanan ada maksudnya. Setiap tujuan pun hanya sementara. Dalam kesunyian melayang di atas riuhnya klakson kendaraan di bawah, Arjun merindukan jalan-jalan yang biasa dilaluinya. Bermacet-macet bersama mobil-mobil lain, para sepeda motor dan bis-bis. Di bawah, dia menyaksikan keluarganya sedang bekerja. Titik-titik atap kuning terpalnya bercahaya laksana lentera. Arjun bahkan merindukan hiruk-pikuk orang yang terburu-buru, yang semuanya ingin segera sampai tujuan. Tujuan yang silih berganti. Treng tong 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 tong. Wanita itu memandang ke bawah dan memikirkan semua kesenangan yang di bawah sana. Ia sudah melupakan kilau gaunnya. Aku tadinya berencana mengunjungi anak dan cucuku. Mereka pasti sedang menantiku. Merekalah keajaiban yang nyata dalam hidupku. Pak Siri sudah bosan dengan muka bintang filmnya. Apa gunanya? Pikirnya. Ia memang pernah memimpikannya. Kini, Pak Siri hanya menginginkan kenyamanan kulitnya sendiri. Lampu depan Arjun memudar. Ia merasa tak bertujuan. Ia bisa membaca pikiran Pak Siri. Ia pun bisa merasakan suasana hati wanita itu. Ia melayang makin rendah.
kota itu memancarkan kehangatan. Makin mendekat, makin banyak energi yang ia dapatkan. Pak Siris mulai sibuk lagi, menyesap semua keajaiban kotanya. Segera ia mengenali dirinya lagi. Ia tahu kemana ia pergi. Ia sudah pernah ke sana. Gaun wanita itu kembali kusam, namun wajahnya cerah. Mereka kembali ke bumi. Roda-roda Arjun menyentuh aspal yang hangat dan mesinnya menghela nafas lega. Berhati-hatilah, klakson kakaknya dari sudut jalan. Cucu wanita itu melambai dari jendela. Wanita itu turun dan membayar. Bajai, bajai, bajai. Arjun mendengar teriakan seseorang. Setiap perjalanan selalu baru. Bagian dari perjalanan tiada henti yang penuh kejutan. Wah, seru ya. Nanti coba kalian ceritakan ya, kisah bajai terbang ini kepada keluarga kalian di rumah. Ceritanya dengan penuh semangat ya. Proyek kreatif minggu ini. Hai teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Sejak Senin kemarin, kalian sudah belajar tentang angkutan umum yang ada di darat. Seperti bus, kereta api, angkutan kota atau desa, dan masih banyak yang lain. Kalian bahkan juga sudah berimajinasi tentang rencana terkait sistem transportasi kalian sendiri. Jika kalian menjadi seorang gubernur. Sekarang, bayangkanlah kalian seorang insinyur pembuat angkutan. Kalian akan membuat miniatur kalian sendiri yang akan diproduksi secara massal agar bisa mengangkut lebih banyak penumpang. Seperti yang sedang dilakukan Siska dan teman-temannya di kelas mereka. Kira-kira, miniatur kendaraan apa yang akan kalian buat agar penumpang merasa nyaman? Ketika kalian membuat miniatur kendaraan, kalian membutuhkan bahan-bahan seperti gunting, penggaris, selotip atau lem, kardus bekas, dan yang pastinya, spidol berwarna. Bahan-bahan ini hanya untuk rangkanya saja. Kalian juga masih membutuhkan bahan-bahan lain untuk roda, wiper, setir, dan kursi penumpang. Kalian juga bebas memilih bahan-bahannya sesuai imajinasi kalian. Ajaklah orang tua atau wali kalian untuk bersama-sama menyiapkan bahan yang diperlukan. Jika ada barang yang kalian tidak miliki, diskusikan bersama mereka dan tanya gimana cara mendapatkannya. Jika memungkinkan, kalian bisa menggunakan barang bekas yang masih bisa dipakai agar membantu mengurangi sampah yang sudah banyak di bumi ini. Kemudian, tuliskan rencana kalian dan masukkan ke dalam tabel berikut. Semoga proyek kreatif transportasi impian karya kalian semua menjadi inspirasi juga buat yang lainnya. Halo teman-teman.
Sudah tahu kan sekarang kita akan belajar apa? Betul, kita akan belajar mengenai perbandingan jumlah. Seperti kemarin, kalian bisa pilih salah satu tanda yang sesuai dengan banyaknya penumpang yang dapat diangkut oleh dua alat transportasi di layar. Ini soal pertamanya. Silakan dijawab. Jawaban yang benar adalah tanda lebih kecil. Yeay! Karena angkutan umum di sisi kanan bisa menampung jauh lebih banyak orang daripada mobil dan motor yang ada di sisi kiri. Lalu, bagaimana dengan kereta dan mobil-mobil yang sedang disandingkan ini? Jawabannya adalah tanda lebih besar. Yeay! Karena satu gerbong kereta di sisi kanan mampu menampung lebih banyak penumpang daripada dua mobil di sisi kiri. Pernahkah kamu naik kereta api? Kereta api hanya bisa berjalan di rel ini. Rel kereta ini digunakan secara bergantian oleh banyak kereta api. Tapi pernahkah kalian berpikir, kalau kereta hanya menggunakan satu rel saja, kenapa kereta bisa tidak bertabrakan ya? Kereta api dapat berjalan dengan tertib dan aman di rel, walaupun menggunakan rel yang sama dengan kereta yang lain. Hal ini dikarenakan ada sistem penjadwalan kereta. Kereta tidak boleh berangkat dan berhenti setiap saat seperti saat mengendarai mobil. Di Jakarta, ada kereta yang melayani perjalanan lokal. Kereta ini disebut KRL atau kereta rangkaian listrik. Karena tenaga penggerak kereta api ini berasal dari listrik. KRL ini juga memiliki jadwal yang pakem. Di satu stasiun, KRL lewat setiap 20 menit sekali. Jika sebuah KRL datang pada pukul 8 lewat 13 menit, pada pukul berapakah akan ada KRL datang lagi? Setelah pukul 8 lewat 13 menit, kereta akan datang lagi pada pukul 8 lewat 13 plus 20 menit, yaitu pada pukul 8 lewat 33 menit. Kemudian, kereta berikutnya akan datang pada pukul 8 lewat 33 menit plus 20 menit, yaitu pukul 8 lewat 53 menit. Begitu seterusnya sampai jadwal kedatangan KRL terakhir. Ayo naik kereta jika kalian tinggal di Pulau Jawa atau Pulau Sumatera, atau suatu saat datang ke salah satu pulau tersebut, kalian dapat mencobanya. Pernahkah kalian melihat gerbong kereta api? Apa itu gerbong? Perhatikan gambar gerbong di layar. Gerbong adalah bagian dari kereta api yang berfungsi untuk mengangkut penumpang atau barang. Gerbong biasanya berbentuk menyerupai bangun ruang balok. Satu rangkaian kereta api terdiri atas beberapa gerbong. Jika kereta api Arjuna Express memiliki 10 gerbong, dan di setiap gerbong memiliki kapasitas 80 orang, ada berapa orang yang dapat diangkut kereta Arjuna Express? Untuk menghitung, kita bisa memakai rumus. Jumlah gerbong dikalikan jumlah kapasitas kereta. Berarti 10 dikalikan 80. Sama dengan 800 orang. Itu artinya Arjuna Express dapat mengangkut 800 orang. Wah, banyak juga ya teman-teman. Bus juga dapat mengangkut penumpang dalam jumlah yang cukup banyak. Namun, kereta api dapat mengangkut penumpang lebih banyak daripada bus. Dan kereta api juga jauh lebih cepat. Hal ini dapat membantu untuk mengurangi kemacetan. Sekarang, coba kalian jawab pertanyaan berikut. Kita bahas sama-sama ya. Seperti yang kita tahu, kapasitas Arjuna Express ialah 800 orang. Itu artinya 800 dibagi dengan 50. Sama dengan 16. Jadi, bus yang diperlukan untuk mengangkut semua penumpang kereta api Arjuna Express ialah
16 bus. Yeay! Refleksi. Wah, tidak terasa ya kita sudah di akhir pembelajaran. Bukan hari ini, bahkan minggu ini. Terima kasih ya karena kalian sudah setia belajar bersama kami. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bisa berguna ya teman-teman. Dan jangan lupa buat proyek mingguan bersama orang tua atau wali kalian di rumah ya. Tetap semangat dan selalu sehat. Sampai jumpa minggu depan. Dadah! Halo, selamat pagi teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah siap belajar kan? Jangan lupa ya, siapkan alat tulis dan buku kerja kalian.